Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bang Ontak. Pada kesempatan kali ini, Bang Ontak akan membuat sebuah tutorial cara menampilkan virtual keyboard di layar monitor. Yang pertama, silakan klik start. Kemudian pilih all program. Kemudian pilih aksesoris. Kemudian ease of access. Kemudian pilih on-screen keyboard. Ini adalah tampilan virtual keyboard. Sekarang siap untuk digunakan. Misalkan untuk mengetik di Microsoft Word. Misalkan mengetik Bang Ontak. Ya, mudah bukan? Virtual keyboard berfungsi untuk membantu kita jika keyboard kita mengalami kerusakan atau error. Demikian tutorial cara menampilkan virtual keyboard di layar monitor. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.